Halo Sobat Kuarantin, kali ini Bebus Cafe akan melakukan pengujian PMK menggunakan metode ELISA sebanyak 28 sampel serum. Yuk kita lihat prosesnya. Pengujian PMK dengan metode ELISA ini untuk mengetahui adanya infeksi terhadap penyakit PMK, di mana ELISA ini dapat mendeteksi antibodi NSP virus PMK. Pengujian ELISA ini merupakan ELISA direct, di mana hasil positif tidak menunjukkan warna. Karenanya, dengan adanya warna menunjukkan hasil pengujian negatif PMK.